Allahumma salli ta'ala Sayyidina Ibrahim wa Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad kama barak ta'ala Sayyidina Ibrahim wa Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Qala ta'ala fil kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhalladina manu taqallah haqqa tuqatihi wa latamutuna illa wa antum muslimun. Sadaqallah, sadaqallah, wa sadaqallahul adhim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati dan rasa bahagia, saya kembali ke tempat yang dirahmatin dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala bersama para tuan guruku, para ustadku, ustad dan ustad mudaku, para mujahidku, para tuan guruku, panutanku ini. Mualim-mualim muda, lautan ilmu yang masih muda, luar biasa. Para pejuang-pejuang di jalan Allah, calon-calon yang membawa bendera-bendera Allah. Saya senang kalau berhadapan dengan anak-anak. Tadi saya duduk, saya bilang sama Ustaz, "Tad, saya lihat ke samping, saya sedih, kenapa?" Saya iri sama mereka, duduk di samping semua sini dan mereka semua buka Al-Quran. Para Ustadku, ketika seorang anak muslimin membuka Al-Quran dengan segala rasa hormat, bukan fitnah, bukan suzon, bukan sok tahu. Di tanah Palestina itu sekarang, di tanah Palestina, Ustaz, itu tentara yang menamakan dirinya tentara Israel itu, walaupun mereka bukan Israel, mereka orang-orang dari Khazar aslinya. Mereka bahkan tidak punya darah Yahudi, bahkan mereka tidak punya darah Yahudi. Tapi mereka membawa bintang David itu, bintang Daud itu biru, yang dibatasi dengan garis biru di atas Sungai Efrat, dan di bawahnya biru lagi Sungai Yordan. Dia pikir batas dari Efrat sampai Yordan itu adalah milik Galia. Setiap yang membawa senjata lalu pakai baret telur asin itu, warnanya telur asin itu, ya, di sana baretnya itu warnanya telur asin, dan bajunya sudah mau kembali ke abu-abu, dengan senjata yang luar biasa, luar biasa hebat, walaupun kecil hebat itu, ada tulisannya Geren di sana. Dan satu kali tekan dia bisa 8 sampai 90 peluru langsung keluar, Ustaz. Dan mereka itu paling takut lihat anak-anak seumur ini buka Al-Quran. Allah kabir. Maka itu tadi saya duduk di sebelah Ustazku, lalu saya bilang, "Ustaz, saya maaf. Saya lihat ini senjata, Ustaz. Ini senjata nih. Ini weapon ini. Ini deadly weapon ini. Ini senjata yang mematikan ini. Ini nih." Mereka yang main di luar, mereka main dan mereka berisik gitu. Itu senjata itu, Ustaz. Itu senjata muda yang main di rumah Allah itu. Bahkan tentara Israel paling takut kalau rumah Allah yang namanya Aqsa itu dipenuhi dengan anak kecil. Takut mereka. Takut. Ustaz, kalau ada yang udah pernah ke sana ya, ikut umroh terus masuk Yerusalem, pasti tahu cerita ini. Mulai diceritain tuh, mulai kita dari nyebrang mau Allenby, Ustaz, King Hussein Bridge, yang dari Petra tuh, Jordan, yang mau nyebrang masuk Tel Aviv tuh, itu sudah diceritakan oleh guide-nya. Bahwa yang seperti ini, Ustaz, ini saya selalu merinding, Ustaz, kalau cerita ini. Saya sudah jutaan kali ngomong ini, tapi saya selalu merinding. Ini anak-anak seperti ini, Ustaz. Dan anak-anak yang di luar yang lari-lari, mereka tidak usah bawa Quran, mereka lari-lari aja di dalam masjid. Bahkan ada orang tua yang suka bilang, berisik. Ketika ada orang tua yang bilang, berisik, dia sedang bicara sama senjata yang paling mematikan di bumi ini. Ustaz, Allahu Akbar kabir. Dari tadi saya duduk di sini di samping ustazku, saya selalu lihat anak-anak kita tadi, antum semua baca Quran. Dan saya bilang, Allah jawab ini, hari ini. Apa yang aku tahu dari sana dan hari ini dijawab di Al-Fatah. Ini Al-Fatah ya. Ar-Rahman. Kalau pembicara ustadz yang membawakan tausiah, salah gak apa-apa ya, dibenerin. Itu enaknya jadi pembicara, Ustadz. Jadi kalau mau salah tapi dibenerin, jadi saja pembicara. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya termasuk kita manusia. Hanya kepada Allah sajalah segala puji, hormat, sujud, sembah serta kemuliaan diperuntukkan dan dipersembahkan. Salawat dan salam kiranya tercurah bagi satu-satunya manusia yang sempurna, satu-satunya panutan, satu-satunya contoh,
berkehidupan di bumi maupun setelah di bumi. Namanya Nabiullah wa Habibullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ustadku, para tuan guruku, para puan guruku, para ustazahku mungkin yang ada di belakang sana, para sesepuh, para kiai, para syekh, para pengurus DKM Masjid Ar-Rahman dan jamaah sholat maghrib di Masjid Ar-Rahman yang disayangin dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebetulnya di perjalanan sejak tadi asar, saya sudah berpikir materi yang mana yang akan dibawakan untuk mendukung tema 6 hari saya Kainama ada di Balikpapan. Temanya adalah One Faith, One Direction, satu iman, satu petunjuk. Dan ternyata Ustadz mudaku tadi bilang dengan tema sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kayak penyiar TVRI. Ya, mantap. Nanti jadi penyiar deh insyaallah ya. Berjuang lewat apa? Lewat web. Wah, lewat broadcast insyaallah. Temanya adalah apa tadi katanya? Ustaz saya lupa. Apa menjadi mualaf apa? Hikmah menjadi mualaf. Ya soalnya saya berpegang kepada tema 6 hari di Balikpapan. Insyaallah nanti ada dijual juga ya. Ada t-shirtnya. Allah kabir, memang Namira luar biasa. Allah sayang Namira, Allah sayang Ar-Rahman, Allah sayang semua masjid dan jamaah muslimin wal muslimat yang ada kota Balikpapan. Balikpapan menjadi awal kegerakan cinta Allah. One faith, one direction. Satu iman, satu petunjuk. Tapi tadi judulnya jadi lain, saya jadi bingung ini. Temanya apa? Hikmah menjadi seorang mu'alaf. Ya, saya gak mau dibilang mu'alaf. Ustaz mohon maaf, jangan tersinggung ya. Saya agak kurang nyaman kalau dibilang mu'alaf ya. Maaf, saya mohon maaf gitu. Karena saya tidak mau lama-lama disebut mu'alaf. Seseorang yang terlalu lama disebut mualaf, mualaf, oh dia pindah agama katanya. Dia keluar dari agama Kristen atau Katolik atau Buddha, Hindu, Konfuse, lalu masuk ke agama Islam. Itu kayak orang pindah rumah kontrakan, Ustaz. Saya enggak mau. Saya menerima keberkahan yang tak bisa dibeli dengan uang. Dan itu bukan karena kehebatanku, Ustaz. Ustazah, bukan karena kemampuan berpikirku, bukan karena apa? Perjuanganku memilih Islam, enggak, salah, maaf, saya mohon maaf. Saya tidak pernah memilih Islam. Saya tidak pernah berjuang untuk mendapatkan Islam, enggak, betul, terus terang, saya mohon maaf ini. Saya tidak pernah berpikir keras apa itu Islam, lalu saya memutuskan untuk keluar dari iman saya yang lama, masuk Islam, enggak. Islam yang menculik saya, dirampok saya dari kebodohan, dirampok saya dari kezaliman, yang namanya zulumati itu, dari kata zalim, akar kata bahasa Arabnya zalim, yang lalu berubah menjadi zulumati, yaitu kegelapan, pekat, gak kelihatan apa-apa, udah orangnya hitam, tinggal di tempat gelap lagi, sok tahu lagi, merasa diri paling tahu semuanya. Ternyata Allah sayang sama orang hitam ini, dan dia ambil orang hitam ini dari tempat yang gelap pekat, dipindahkan ke dalam cahaya, minazulumati ila nur, saya orangnya. Saya gak mau lama-lama disebutkan mu'alaf, karena terlalu lama jadi mu'alaf, cengeng, cemen, kata anak sekarang. Gak asik bro. Kurang asik bro. Kurang TikTok bro. Kurang TikTok. Aduh anak sekarang ada aja Ustaz. Segala TikTok lah. TikTok gitu. Dan kayaknya sedih kalau gak bisa bikin TikTok lalu di-share gitu. Bikin TikTok di-share, follow-nya sedikit, sedih juga. Padahal seharusnya dia sedih kalau gak bisa baca Quran. Apa urusannya TikTok sama sedih? TikTok. Dan nampak sekali setiap orang yang bikin TikTok, maaf ya, jangan tersinggung. Maaf, saya mohon maaf. Setiap orang yang bikin TikTok itu memperlihatkan kebodohannya. Karena itu bukan suara dia, bener gak? Terus act. Seperti, bertingkah laku seperti, makin bodoh saja.
Aduh, saya sangat sedih kalau ada orang yang muslim lalu dia bikin TikTok dan disebar. Jadi orang-orang yang non muslim melihat, ih kesian orang Islam makin bodoh. Saya berharap di sini, saya percaya para mujahid mudaku ini tidak ada yang bikin TikTok ya. Apalagi ikut apa sih? Tunggu. Saya ingat ada satu nama anak laki-laki itu. Rambutnya disisir begini. Dia TikTok sejati itu. Bowo. Ada yang sampai tulis begini, biarlah Bowo jadi Tuhan, saya jadi nabinya. Kata anak kecil umur 12 tahun, Ustaz. 12 tahun itu anak perempuan yang kirim itu. Biarlah Bowo jadi Tuhan, katanya. Aku jadi nabinya. Kalian yang mau jadi umatnya, ayo chat aku ya. Ih, ini apa ini, kacau kan, otaknya kosong itu. Kosong, buka coba kepalanya, buka. Gitu. Lihat, kita akan kaget, enggak ada apa-apanya. Kosong. Hanya orang-orang kosong yang begitu, aku percaya enggak ya. Ini mujahid muda, ini senjata di Ar-Rahman. Mahal ini mereka ini. Mahal, Ustaz. Ketika saya di sana itu, yang ditakutkan bukan senjata, karena senjata tentara Israel kalau bikin senjata, ya siapa yang enggak percaya, Ustaz ya? Mereka Yahudi itu otaknya pintar, walaupun kelakuannya bejat, tapi otaknya pintar dan harus diakui itu, harus diterima, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, otaknya pintar. Mereka kalau soal senjata mereka nggak pernah takut. Ada kejadian waktu dari Mamre, dari Hebron, Ustaz, masuk tentara PBB, UN, United Nations, yang mengawal ada mobil-mobil roti, pembalut wanita, selimut dan obat-obatan untuk anak-anak. Dan pada saat itu ada, ternyata di dalam rombongan itu ada yang sedang mengirimkan data-data intelijen melalui satu laptop yang kecil saja. Itu bisa ketahuan di pinggir jalan sama tentara Israel, dan sinyalnya diacak, hilang sama sekali sampai komputernya rusak. Yahudi, dia bisa tahu ada yang sedang mengirimkan data intelijen. Saya nggak tahu di sini ada intelijen apa enggak, soalnya katanya ada intelijen yang dilepas, disebar. 41 masjid radikal ya, karena ada intelijen yang, saya nggak tahu di sini ada intelijen apa enggak, tapi insya Allah intelijen Indonesia lebih pintar daripada itu. Karena insya Allah data-data mereka yang mereka kirim sudah diacak oleh pembacaan Al-Quran anak-anak kita. Diacak sinyalnya. Mereka bisa mengacak sinyal. Itu ratusan kilometer, Ustaz. Ratusan kilometer. Tel Aviv bisa tahu bahwa di Mamre itu ada yang sedang kirim data intelijen. Diacak itu, dirusak, bahkan sampai komputernya rusak. Itu sehebatnya. Tapi ada yang bikin mereka takut, Ustaz. Ini yang mau saya sampaikan. Hikmah menjadi mu'alaf, betul? Tadi temanya ya. Hikmahnya aja, saya jadi tahu bahwa senjata yang paling ditakutkan oleh bangsa yang paling ganas di muka bumi ini bukan senjata weapon atau 9mm, 5mm, yang FN atau yang Garand, yang tet, atau yang apa bisa di dalam air nembak laser, senjata yang dipakai oleh Iron Man dari sini cus keluar laser. Enggak. Omong kosong itu, tidak ada. Bohong. Captain America disuntik badannya jadi geler, lari, bisa nyelam, bisa berenang, bisa lari-lari. Ini sebetulnya Captain America nelayan di mana dia? Kok dia bisa berenang nyelam cepet gitu, udah kayak ikan lumba-lumba. Senjata yang paling ditakuti di muka bumi ini oleh satu pasukan yang paling ganas di muka bumi ini, yang tidak punya perasaan kasihan bahkan kepada saudaranya sendiri di Gaza, di Hebron, di perbatasan Karmel situ, di Golan, di mana-mana lah, Yudea Galilea. Tentara itu paling takut kalau anak umur antara 12 tahun sampai 15 tahun baca Quran. Anak-anak begini baca Quran, takut mereka, takut setakut-takutnya, Ustaz, takut beneran, sampai ada yang suka jongkok gitu. Dengan rompi yang tebal, dengan kacamata hitam, lalu baret telur asin itu, dia bawa senjata, tiba-tiba dia duduk di pojokan. Duduk karena apa? Lemes dengkulnya, Ustaz. Takut kalau ada anak kecil baca Quran dengan suara yang baik, yang bagus. Takut setakut-takutnya, beneran, bukan bohong.
Silakanlah tanya sama saudara kita yang pernah bertugas bagi-bagi makanan di Gaza kemarin tuh. Udah ada yang pulang kok. Udah ada yang pulang ke sini. Saudara kita yang pernah di Gaza, itu enggak sebentar Ustaz. Satu tahun, ada yang udah 3 tahun di sana bagi-bagi roti, kasih obat-obatan. Tanya mereka yang pernah di sana. Apa yang ditakutkan tentara Israel? Nih, anak-anak segede gini baca Quran. Tentara Israel senjatanya dahsyat. Anak-anak ini mereka kalaupun face to face berhadapan langsung dengan tentara Israel, paling mereka lempar batu Ustaz. Dari puing-puing kayu dilemparin. Masuk akal gak itu tank bisa meleduk Ustaz? Tank meledak, boom, tiba-tiba dari dalam. Orangnya keluar. Masih untung orangnya keluar. Ada yang mati di dalam. Karena gak tahu siapa yang masukin gitu. Gak ada yang masukin bom ke dalam situ. Tiba-tiba dari dalam, boom. Jadi itu kayak gini, dia terus puff gitu, keluaran asap gitu. Puff, ada meledak di dalam. Padahal cuma dilemparin batu dari luar, kayu-kayu dilemparin. Karena apa? Karena anak-anak itu membacakan ayat Allah, ayat suci Al-Quran, sebelum melemparkan batu itu. Maka itu disebut di sana David and Goliath. Terjadi every single day. Terjadi setiap hari antara Daud dan Goliath. Kalau ini apa? Daud dan Zalut, siapa? Musuhnya itu. Goliath itu siapa kalau dalam bahasa Islam? Apa? Zalut. David and Goliath. Goliath raksasa. David itu Nabi Daud alaihissalam melawan Zalut. Tiap hari di sana orang melihat itu dan Zalut kalah. Hikmahnya adalah itu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, kiranya berkenan. Habis temanya itu, temanya hikmah menjadi mualaf. Kalau hikmah menjadi mualaf cuma segitu Ustaz. Selesai sudah. Ya, ada yang mau bertanya? Enggak. Hikmah menjadi mualaf adalah aku tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengasihi, mencintai dan merawat, menyelamatkan, mengampuni semua manusia, bukan hanya orang yang sejak lahir Islam. Sekali lagi, Allah menyelamatkan, mengasihi, mencintai, mengampuni bukan hanya orang Islam yang sejak lahir Islam, tapi orang-orang yang juga berada di luar Islam. Itu sebabnya ada istilah mu'alaf, artinya hati yang dilembutkan, bukan orang yang pindah agama, bukan. Mu'alaf artinya hati orang dilembutkan. Dilembutkan. Ketika dia mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia sudah bukan lagi mu'alaf. Dia seorang muslimin insya Allah. Jadi saya lebih senang dipanggil saudara seiman atau apa. Tapi gak apa-apa lah dipanggil mu'alaf juga gak apa-apa. Berkah lah, berkah. Kita cari hikmahnya aja. Kan judulnya juga hikmah. Hikmah yang pertama adalah saya jadi tahu Allah itu ada. Dan Allah itu bukan Yesus yang dirayakan ulang tahunnya sebentar lagi tanggal 25 Desember juga di balik papan. Ya. Natal lewat sini juga kan Ustaz ya? Lewat kan? Bukan. Ya. Natal lewat sini. Enggak lewat. Lewat Ustaz. Lihat saudaranya di gereja pasti merayakan 25 Desember. Mau di sini sholat kek, mau di sini mengucapkan selamat Natal kek, mau di sini tidak mengucapkan selamat Natal, Natal tetap lewat balik papan. Lewat aja, tidak stay. Ini bedanya, Ustaz. Dia datang ke balik papan, dia stay, itu bahaya. Tapi insya Allah dia hanya lewat saja, dia hanya passing through saja, dia hanya lewat saja. Dan biarkanlah dia lewat, karena dia tidak bisa memberi pengaruh apa-apa. Hikmah saya menjadi mu'alaf adalah pertama saya tahu Allah itu ada. Dan Allah bukanlah seorang manusia. Allah adalah Allah yang satu, tidak bisa digambarkan, tidak punya bentuk, tidak bisa dibatasi oleh keberadaan atau eksistensi. Allah adalah Allah yang tak tergambarkan, dari ruang dan waktu terlepas, karena dia bukan terikat dengan dimensi. Ah, ini untuk orang-orang yang kuliah nih Ustaz biasanya ya. Ini paparan teologi untuk orang-orang yang ada mata kuliahnya gitu ya, di kelas. Allah tidak terikat dengan dimensi. Manusia terikat dengan dimensi. Kita 3 dimensi.
Allah itu mungkin berjuta-juta dimensi yang tak tergambarkan. Allah tidak bisa jadi manusia yang lahir tanggal 25 Desember. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena berarti Allah menciptakan Allah yang lain. Sedangkan Allah sendiri berfirman bahwa tidak ada yang lain selain aku. Sembahlah aku. Tidak ada yang lain selain aku. Hanya aku, sembahlah aku. Di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam kitab saudara kita yang merayakan 25 Desember, sekali lagi pelan-pelan. Di dalam kitab suci, yang oleh saudara kita dipercaya sebagai kitab suci, saudaraku tersayang, Kristen dan Katolik itu, yang mempercayai bahwa tanggal 25 Desember itu, Allah itu, Tuhan itu lahir. Ini saja sudah bertentangan dengan apa yang ditulis dalam Bible mereka sendiri. Bahwa di dalam Bible mereka dituliskan Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Langsung saja ada tuan guruku yang bawa Bible. Saya kaget tadi begitu tuan guru keluarin dari tasnya itu, kayak tas ajaib gitu, kayak tasnya Doraemon, isinya lengkap sekali sampai Bible aja ada. Kitab suci orang Kristen gitu. Langsung warnanya hijau. Saya kaget, Allah Akbar, ini tas Doraemon. Lengkap sekali. Itu lengkap sekali. Itu isinya ada 66 kitab. Yang warnanya hitam 39, yang coaknya warnanya merah 27. Ustadzku yang tersayang, yang terhormat, saya minta maaf. Bolehkah Ustadz bukain di situ kitab bilangan? Pak Ustadz itu jago sendiri. Jadi kalau ada yang butuh kristologi tanya, tidak perlu datangkan ke Inama ke Balikpapan. Ustadz ini dahsyat. Bilangan pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-19. Orang-orang suka tanya, kok Ustadz di Masjid Namira ayatnya lain, di Masjid ayat 19. Adakah mic yang lain supaya tuan guru bisa membacakan dan didengar, supaya begini, maksudnya apa? Ini bukan apa ya, atraksi. Ini bukan atraksi, Ustaz. Ustazah, mohon maaf ya. Ini bukan atraksi. Ini saya minta tolong, kebetulan ada yang bawa Bible. Biasanya saya minta tolong sama yang bawa HP. Saya enggak tanya yang HP mereknya mahal, yang bagus. Enggak. Saya enggak peduli mereknya Samsung, 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 saya enggak peduli. Yang penting ada paketnya. Jangan tersinggung. Telepon kalau harganya mahal tapi enggak ada paketnya buat apaan, ya? Mohon maaf. Saya biasanya bilang sama yang punya HP bisa buka paket. Saya minta tolong banget supaya saya enggak dibilang cuma ngomong doang, bohong. Ya? Saya bilang tolong ketik di internet bilangan pasal, bilangan biasa tulisannya bilangan pasal 23 ayatnya yang ke-19. Kalau ada di sana yang bisa buka internet, buka. Ketika ustadzku membacakan, cocokkan itu. Jadi bukan kata saya, kata Bible, kata Alkitab tentang hikmah menjadi mualaf dan one faith, one direction. Nah, tafadhal Ustaz. Allah bukanlah manusia. Ah, tuh, jelas ya? Sehingga ia berdusta, bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Ya. Masakan dia beriman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak mendapatnya. Allah bukanlah manusia. Sampai detik ini, saudara kita tersayang di republik yang disayangin dan diberkahi Allah ini, Republik Indonesia, yang merdeka karena berkat dan rahmat Allah, masih menganggap saudaranya muslimin adalah orang-orang yang akan menerkam mereka, terutama 2-3 tahun belakangan ini. Ngelihat orang muslim ngumpul takut. Ngelihat laki-laki muslim jidatnya hitam takut. Ngelihat laki-laki muslim yang pakai jenggot takut. Pakai celana cingkrang takut. Apalagi laki-laki muslim jidatnya hitam, pakai jenggot, celana cingkrang, bawa panci. Mereka takut sekali.
Padahal begitu didekati, panci dibuka, isinya siomay. Takut. 212 hari ini dipikir akan sampai malam susah diusir pulang. Padahal datang dengan nikmat, baca doa, salat tahajud, lalu bersama-sama membaca doa terus sampai subuh, sampai zuhur, pulang sendiri dengan tertib, dengan ya santai aja, beli ketoprak, makan ketoprak, ya ada yang kasih gratis kue-kue, ya santai aja, orang muslim itu kumpul tadi santai aja. Di sana udah pikir, nanti begini, polisi disiapkan untuk memulangkan paksa. Pulang, gigit jari yang mau fitnah Islam, gigit jari. Sudah banyak dipersiapkan perangkap untuk memfitnah Islam, gak taunya pulang dengan damai. Datang berkumpul dengan damai, gigit jari mau fitnah di sebelah mana lagi, gak bisa. Karena apa? Karena sebetulnya sumber kebohongan bukan ada dalam Islam. Orang Islam tuh sayang sama saudaranya non muslim, apalagi di Indonesia. Apalagi di Indonesia, Ustaz, Ustazah, itu semua fitnah. Kita cuma bilang begini, mohon maaf, kita gak bisa bilang selamat Natal ya saudaraku sayang. Kenapa? Ya kamu nikmatin aja hari rayamu ya. Tapi aku tidak bisa bilang selamat Natal, gak boleh. Nanti aku malah menjerumuskan kamu makin dalam di dalam kebodohan dan kegelapan itu tadi, zulumati tadi. Tuh, liatin tuh Masjid Ar-Rahman. Semenjak ngundang itu orang Ambon, debt collector itu, kita semua jemaahnya jadi jauh sama tetangga. Tetangganya Natalan gak mau datang, gak mau mengucapkan selamat Natal, katanya gitu. Jadi yang disalahkan saya, orang Ambon ini. Saya mau bilang sama pengurus DKM-nya, jangan undang lagi si Ambon itu, anti NKRI. Biasa sering ya. Anti Bhinneka. Apa? Anti Pancasila. Anti Pancasila. Ada nama saya beneran. Yang kemarin disebutin tuh 50 nama ada nama. Insya Allah gak ada yang lihat ya. Kalau ada yang lihat saya gak jadi diundang kesini, dicoret. Radikal. Tapi yang saya gak habis pikir, kenapa Ustadz Haikal gak masuk namanya? Sampai ketika Ustadz Tono kemarin waktu di Namira ngomong begini, ngobrol sama Ustadz Haikal. Ustadz Haikal datang ke Namira, datang ke sini juga? Oh iya. Ustadz Tono ngobrol, Ustadz Haikal pulang, nanti kayak namamu datang. Mau ngapain dia kesini? Dia langsung ambil telepon, saya telepon. Ustadz Tono bilang, kita sudah susun jadwalnya sejak 2 bulan yang lalu, Ustadz. Aduh, katanya bukan yang ngurusin 212, dia malah kesini. Besoknya kita sholat subuh, habis sholat subuh saya foto-foto sama Ustadz Tono di depan Namira. Saya kirim ke beliau. Ustadzku, cintaku, negeriku, sayangku, saya sudah sampai Balikpapan. Dia cuma kasih gambar gini. Marah dia. Orang lagi sibuk ngurusin tenda di jalanan, kamu pergi ke Balikpapan ngapain, katanya. Itu sangar kalau ngomong, tapi gak pernah masuk radikal. Ya, itu parah kalau udah ngomong itu beliau itu. Ustadzku sayang itu. Itu parah kalau udah ngomong itu. Gak masuk dia, saya masuk. Berarti saya lebih radikal daripada dia. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Apa lagi radikal ditanya, artinya kagak tahu. Penyelidikannya kagak jelas. Allah. Kita teruskan. Ustadz membacakan tadi satu kitab yang termasuk dalam 5 kitab utama saudara kita yang tersayang, yang sebentar lagi merayakan Natal kelahiran Tuhannya. Orang Islam tidak pernah menjelek-jelekan, menghina, underestimate, insulting, merendahkan atau menghina iman kepercayaan saudara kita Kristen Katolik. Tidak pernah. Jadi kalau ada muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang menahan lidahnya untuk mengucapkan selamat Natal, itu justru menunjukkan toleransi yang tinggi dan sayang sama saudaranya Kristen Katolik. Kalau yang mengucapkan maaf, antum tidak sayang, antum tidak toleran. Kenapa? Antum mencampur adukan
kesalahan dengan kebenaran, sehingga orang, saudara kita Kristen dan Katolik, malah tidak tahu yang mana yang benar. Kita mulai dari kitab Bilangan pasal 23 ayat 19 tadi. Allah bukanlah manusia dan bukan anak manusia. Artinya apa? Alkitab atau Bible-nya, kitab sucinya saudaraku Kristen dan Katolik, itu sangat menjaga ayat ketiga surat Al-Ikhlas. Mereka sangat menjaga itu. Mereka takut bahwa ayat itu terkoyak. Ayat ketiga dari surat Al-Ikhlas, yelet, dalam bahasa Hebrew-nya yelet, apa? Lam yalid, itu kata, kosakata yang feminin. Wal lam yalid walam yulad, satu ya, yang dalam bahasa Arab ya, satu akar kata, tapi yang satu di depan yalid, di belakang yulad. Jadi yang atas yang depan feminin, maskulin, yang bawah feminin. Alkitab begitu menjaga ayat-ayat suci Al-Quran, karena Alkitab bukanlah kitab suci yang dicontek, yang selama ini diklaim oleh saudara kita Kristen dan Katolik. Katanya Rasulullah Muhammad SAW mengcopy paste, mencontek Alkitab untuk jadinya Al-Quran. Enggak ada itu. Itu cerita, mereka sendiri dulu tahu bahwa cerita itu salah. Saya belajar di tempat di mana Bible itu ditulis, Ustaz. Bible itu ditulis dan saya belajar di situ. Dan semua yang saya pelajari adalah membenarkan, bukan membenarkan Al-Quran, bukan membenarkan Islam, membenarkan bahwa akan datang kesempurnaan. Sekali lagi, membenarkan bahwa akan datang kesempurnaan yang dibawa oleh seorang laki-laki yang namanya Ahmad. Ahmad. Alef, hei, bahasanya tuh, hurufnya alef, hei, mem, dalet, Ahmad. Lalu mem, het, mem, dalet, ada ekor im di belakangnya, Muhammad im, ada Ahmad. Ustaz, mohon maaf, Yesaya pasal 42 ayat 1. Ustazah atau Ustaz, ada yang bisa buka internet? Ada? Iseng kita buka Yesaya pasal 42 ayat 1. Yesaya pasal 42 ayat 1. Yesaya pasal 42 ayat 1. Nah, saya insyaallah buka Hebrew-nya, buka Ibrani-nya. Bismillah. Ada yang sudah dapat? Ustaz sudah dapat pasti karena ini. Ini ada Mekon Mamre. Ini kitab suci Kristen itu Bible, tapi ada Hebrew-nya. Nah, Hebrew-nya maaf seperti ini nih. Ustaz. Ya, jadi di sini lebih jelas. Hurufnya kayak huruf games. Apa kalau kita main games Mobile Legend, di pintu-pintunya tuh yang musuhnya tuh ditulis hurufnya kayak gini. Ya, benar ya? Oh iya, berarti suka main Mobile Legend. Kok Ustaz tahu Mobile Legend? Ya, ini cuma mancing aja. Bener apa kagak? Kagak tahu saya. Ini Ustaz seperti ini. Jadi saya terbiasa untuk baca yang Hebrew-nya supaya kita cek. Ya. Ini Hebrew-nya, ini bahasa Ibrani-nya. Kita cocokkan. Ustaz, bolehkah dibacakan? Nah, bahasa Indonesianya. 42 ayat 1. Lihatlah itu hamba-Ku yang kupegang. Iya. Orang pilihan-Ku. Iya. Dan kepada-Nya Aku berpegang. Amin. Ya, baik. Ini saya kasih lihat kepada siapa ya? Yang di depan saja, Ustaz atau siapa? Ini ada hurufnya. Ini saya gedein, ya. Ini bahasa aslinya, Ustaz. Maaf. Jangan marah. Ini saya gedein. Ini bahasa aslinya. Ini hey, ada titik dua dibaca, di titik dua di bawahnya. Jadi dibacanya ha. Mau he tapi bukan. Ha. Lalu ada yang panjang ini nun, ekor. Kalau nun di belakang bentuknya kayak gini. Kalau nun di depan dia kayak kotak separuh. Jadi ini dibaca han. Lalu ini ayin. Ayin itu dari alif. Cuma dia di depan dan jadi a. Jadi vokalnya dibaca A,
ini bet. Bet ini jadi av. Bet huruf vokalnya bet. Ain bet av dalet yod. Jadi dibacanya avdi. Oleh sebab itu di situ ditranslate diterjemahkan menjadi lihat itu hambaku abdi. Abdi, abdi. Di keraton Jogja ada istilah abdi dalam, pembantu, jongos. Apa? Babu, apa? Tapi kata-kata yang harus adalah hamba, abdi. Ya, kita lihat. Head itu artinya zalika. Akal perpadanannya zalika. Head, zalika, itulah. Head, abdi. Lalu ini ada huruf yang luar biasa. Ini alef. Maaf, ini boleh lihat ya. Ini alef. Lalu ini tav. Tav. Tav ini huruf yang dibaca T, tapi dia mirip dengan H, dengan huruf H. Alef, tav, mem, ha. Ini ha. Jadi ini dibaca etma. Padahal kalau huruf ini disusun sebagaimana adanya huruf ini, maka huruf ini adalah huruf A, alef, hei, ha. Susun sendiri ya. Huruf A, H, M, D. Apa itu? A, H, M, D. Ini dibacanya dari kanan ke kiri, sama kayak Arab. Dari kanan ke kiri. A, H, M, D. Apa itu? Ustadzku yang kusayangi, Al-Quran menyatakan bahwa orang Yahudi dan Nasrani mengenal Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagaikan mereka mengenal anaknya sendiri. Lalu dikatakan bahwa di dalam Torah Rasulullah disebutkan namanya siapa? Mereka mengenal Rasulullah dengan nama si ada Ahmad. Al-Quran bukan copy paste dari kitab ini, bukan. Kalau Al-Quran copy paste, orang-orang di sana akan berhenti merayakan Natal. Berhenti mereka merayakan Natal. Karena apa? Alkitab yang mereka pegang sebagai kitab suci mereka itu sebetulnya bukan kitab suci mereka. Saudaraku yang tersayang, Kristen dan Katolik tidak pernah punya kitab suci. Kitab suci hanya dimiliki oleh orang yang mengklaim dirinya sebagai bangsa Israel. Bukan orang Yahudi ya. Bukan orang Yahudi ya, ingat ya. Tidak pernah ada agama Yahudi. Tidak pernah ada agama Yahudi. Maaf, di Indonesia banyak orang so tahu. Agama Samawi, agama dari langit itu ada tiga. Agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Salah, maaf, salah, maaf, salah. Yahudi bukan agama. Yahudi nama anak kelima Nabi Yakub alaihissalam yang diberikan nama oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Israel, Yisrael. Maka itu mereka bilang Bene Yisrael, Bani Israel. Anak pertama Ruben, Simon, Levi, Jins. Levi, S. Masih ada yang suka pakai original? Masih ada? Ya seriusnya ini nanya, ada enggak yang suka beli originalnya gitu, yang apa yang genuine, yang aslinya? Ada yang suka beli aslinya? Enggak, saya enggak mau pakai KW, saya beli aslinya saja. Ya, ada yang masih suka beli di sini? Kalau masih ada yang beli, saya mengucapkan terima kasih kepada antum yang beli barang asli, bukan KW. Apalagi celana, baju, sepatu atau tas Levi's. Levi, S, ya. Karena Anda sebagai penyumbang 10 sen sampai 20 sen untuk dikirim ke Israel beli pelor buat nembakin saudara antum yang ada di Gaza. Silakan beli lagi yang banyak Levi's. Levi, S. Levi, S. Levi Strauss. Keluarga Levi yang ada di Austria, tapi bahan jeans itu lakunya di Amerika, koboi-koboi pakai karena susah robek. Kalau di sini malah semua orang sengaja dirobekin. Dan makin mahal karena Agnes Mo pakai yang robek-robek. Ikutin Agnes Mo. Orang robek kok dibeli? Ini orang gimana sih? Beli celana yang robek mahal lagi. Saya punya celana banyak robek-robek, beli aja. Aneh. Ruben, Simon, Levi, Isakar, Yehuda. Ini Yahudi. Yehuda.
Gad, Naftali, Asher, Dan, Zebulon, 11 yang tampan luar biasa. Nabi Yusuf alaihissalam. Tutup. Beneh, amin. Beneh, amin. Beneh, anak laki-laki. Amin, menutup semuanya. Benjamin. Benyamin. Pernah kita dengar nama pemimpin Israel? Benyamin Netanyahu. Artinya anak laki-laki, Netan, pemimpin yang sebetulnya dia dikeluarga anak bungsu, Benyamin. Ya, ya itu artinya. Sudah masuk Isa. Tutup, mohon maaf ya, jangan marah, jangan marah. Tutup ya. Oh, kata Ustaz, aduh aku cuma dapat satu ayat. Enggak, kita tambahin ayatnya. Insyaallah, sebagai penguatan kepada saudaraku, para ustadku dan ustazahku di Masjid Ar-Rahman. Tidak ada yang bilang selamat datang. Dan hal ini bukan gambaran intoleransi. Justru kita sayang kalau orang tidak bilang selamat datang. Tapi orang tuaku masih Kristen, biarin aja. Datang cium, kasih duit. Pilih mana, lebih baik mana? Selamat Natal ya, apa datang ke orang tua cium maminya, cium papinya, kasih duit masing-masing 5 juta, 5 juta, beres. Lebih pilih yang mana, pilih yang mana? Ya? Stop mengucapkan selamat Natal. Karena selamat Natal sudah tahu? Sudah tahu? Sudah tahu apa itu selamat Natal, Ustaz? Kalau sudah tahu saya enggak usah kasih tahu, artinya mengulang-ulang itu namanya. Sudah tahu belum? Kenapa saya ya kalau mau sih silahkan. Sebaiknya jemaah tidak mengucapkan selamat Natal. Sama tetangga ya udah kasihin kue ke apa lebih bagus ya. Kita baik sama dia, kalau kita punya acara pesta jangan mobil tamu kita menghalangi pagar dia misalnya. Itu lebih baik daripada mengucapkan selamat Natal. Selamat Natal adalah dies, natalis, solis, invictum, deo. Dies, day, hari. Natalis, birth, birth, born, bear, lahir. Nah ini yang serem. Dies, natalis, solis. Solis, S-O-L-L-I-S. Nama setan. Enggak, bukan bohongan, bukan bohongan. Silakan searching sendiri. Silakan googling sendiri. Ini saya dapat bukan di Google, jadi Google pasti benarkan itu. Dies Natalis Solis, nama setan. Serius, bukan menghina saudara Kristen. Ini aku cinta sama dia, makanya aku bilangin, stop kamu melakukan perayaan Natal. Yesus bukan lahir 25 Desember, nanti kita baca dua ayat sebelum sholat Isya. Dies Natalis Solis, setan. Infectum, uninfected, tidak bisa dibunuh, immortal. Kalau kamu main game itu ada immortal, tidak bisa dibunuh. Deo, Tuhan. Jadi kalau antum mengucapkan selamat Natal, hihi, asik. Selamat ya. Hari ini telah lahir Sol, setan itu, untuk menjadi Tuhan bagiku. Merry Christmas. Bukan Kristus. Yesus itu dipanggilnya Kristus. Itu saja sudah tanda bahwa yang lahir bukan dia. Merry Christmas. Bukan Merry Kristus. Ayolah. Hari Minggu ke gereja Sunday, S-U-N-day. Bukan S-O-N-day. Bukan. Tapi S-U-N-day. Sun itu artinya apa? Selamat. Antum menjadikan setan yang diangkat menjadi dewa matahari untuk antum juga setuju bahwa dia lahir menjadi Tuhan. Mau? Silahkan. Enggak ya enggak apa-apa. Enggak percaya saya sama si Ambon? Ya enggak apa-apa, enggak rugi saya. Ustaz, mohon maaf. Lukas pasal 1 ayat 26. Habis itu kita sholat Isya. Jangan marah ya para mualim, jangan marah sama si Ambon ini ya. Ntar pulangnya dicegat. Jauh pulangnya. Lukas pasal 1 ayat 26. Yesus tidak pernah lahir bulan Desember tanggal 25. Yesus lahir bulan April. Yesus lahir bulan April. Yesus lahir bulan April. Yang bilang siapa? Alkitab. Kitabnya. Bulan yang keenam. Ya, kita simpan ya, bulan yang keenam. Bulan yang keenam. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea, pedalaman Nazaret. Ya. Bulan yang keenam ya, kita simpan dulu ya. Ya udah, hitung, hitung, yuk hitung. Januari, Februari,
Maret, April, Mei, Juni. Itu Jibril alaihissalam datang mengucapkan salam. Assalamualaikum Maryam. Assalamualaikum Maryam. Engkau akan mempunyai anak laki-laki. Maria bilang, iya belum ada suami, bagaimana punya anak, gitu kan? Di Al-Quran gitu juga. Bagaimana punya anak, orang saya belum bersuami dan tidak ada laki-laki yang menyentuh aku. Bulan ketujuh datang lagi Gabriel itu, atau Jibril alaihissalam bilang, kun fa yakun. Maka jadilah janin Yesus itu. Tanpa suami, tanpa sperma, tanpa hubungan badan suami istri, jadi dia. Pada bulan ke, berarti bulan Juli. Berarti usia kandungan satu bulannya Yesus itu bulan Agustus. Kita hitung ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tuhannya orang Kristen, prematur lahirnya. Di tengah udara dingin 4 derajat Celcius, tengah malam, di tempat yang tidak hygiene, tidak bersih, kandang domba. Pasti ada ee domba. Ditaruh di tempat makan domba, bersih enggak itu? Tidak. Apa yang akan terjadi dengan bayi Yesus itu? Mati dia. Tuhannya orang Kristen meninggal pada saat bayi, karena lahir umur 5 bulan. Kita terusin, apakah Yesus itu lahirnya prematur atau tidak? Ustaz, terakhir. Lukas pasal 2 ayat 6. Lukas pasal 2 ayat 6. Terakhir. Jangan marah. Lukas pasal 2 ayat 6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Nah, tiba waktu bersalin. Perempuan, para wanita yang hamil sudah waktunya bersalin, itu usia kandungannya berapa, Ustaz? Ustazah. 9 bulan 10 hari. Hitung yuk. Tadi kan sampai Desember 5. Desember, Januari, Februari, Maret. Kurma matang. Dikonfirmasi oleh Al-Quranul Karim bahwa ketika Isa dilahirkan, Maryam bersandar ke pohon korma, dan Allah memerintahkan Jibril alaihissalam untuk mengatakan kepada pohon korma melepaskan buahnya yang matang. Benar? Ustaz, tolong perbaiki saya. Ini banyak para ustaz di sini yang ahli hadis. Benar enggak? Pernah cerita begitu Isa? Bulan 9. Bulan April lahirnya. Babel yang bilang. Jadi sekarang saudara kita merayakan ulang tahunnya siapa? Ya jangan malu-malu bilang apa. Takut ntar dibilang radikal di masjid gitu. Ulang tahunnya setan. Namanya Saul. Ini bukan saya benci umat Kristen, bukan saya menghina, tidak. Babel yang bilang begitu. Ini aku sayang sama engkau. Aku cuma mau bilang, udah, jangan Natalan lagi tanggal 25 Desember. Itu bukan menyenangkan Yesus, bukan menyenangkan Isa alaihissalam, tapi engkau menyenangkan setan yang namanya Saul. Kiranya berkenan, mohon maaf, jangan marah sama Kainama. Kalau ada kata-kata yang salah atau tingkah laku saya yang salah, tolong dimaafkan. Kalau ada pertanyaan yang belum bisa disampaikan sekarang, silakan sampaikan kepada para ustadku, Ustadz Tono atau Ustadz, nanti kumpulkan pertanyaannya, nanti di WhatsApp, insya Allah saya jawab. Ya, barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.